Oh iya, nanti bisa juga. Bisa di belakang kamera. Buat kalian jangan lupa, karena Kak Aya akan giveaway barkan. Gimana? B1 dilepas gak ini, Kak? Gimana? Satu bukannya sama. Bukannya. Bukan. Nanti kita kirimin. Auranti. Enggak ya? Kirimin gambar Auranti pakai. Enggak mager sih itu. Aktif tapi enggak mau flaring. Flaringnya enggak stabil. Kabasanya ikan di sini tuh rawatan dari kecil semua ya, Kak? Iya, semua dari awal, semua dari size 7 cm. Dari 7. Nah, oke guys, jangan lupa like, komen dan subscribe channelnya Kak Aya ya, Kak ya. Di Aya Aquatic ada Instagram juga ya, Kak? Ada Instagram sama TikTok. TikToknya juga. Nah, di TikTok itu Kak Aya sering live, guys. Waduh. Jangan lupa ya support, karena support kalian tuh sangat berarti, guys. Jangan lupa di subscribe juga channelnya Cara Kita. Caranya kita semua gitu. Nah, kita sekarang lagi ada di tempatnya Kak Aya Aquatic. Aduh, kalau sama cewek nih aku lemah biasa, guys. Nih, sorry ya guys ya, kita gelap-gelapan, remang-remang nih, jangan syuuzon. Halo Kak Aya, salaman dulu. Halo. Aduh, apa kabar? Baik, nih. Kita lagi di rumah Kak Aya nih, guys. Kita kesini mau coba review Aurinta. Goblok. Aduh, mulutku belepotan, guys, Kak. Biasa kalau sama cewek tuh grogi biasanya. Waduh. Sorry Kak Aya ya. Waduh, ini kita mau gini, Kak ya, kesini tuh mau lihat Aurantinya Kak Aya. Kemarin kan katanya sempat gak mau flaring. Terus apa ya, Auranti tolol. Kayak punya aku di rumah tuh juga tolol banget. Iya, si tolol. Nah, kita kesini tuh mau lihat Aurantinya Kak Aya sama koleksinya yang lain. Waduh. Kapan lah? Punya ini aja, guys. Ah iya, gak apa-apa. Yang penting kan kualitasnya. Waduh. Kapan lagi, guys, kita review main ke tempatnya cewek gitu. Oke, Kak Aya. Ini yang pertama nih. Nih kita mau lihat. Aduh, ini suaraku serak nih, guys. Lagi gak enak badan nih. Ah, kalau ini nih size berapa nih, Kak ya? Ini di 11-12 ya. Ih, warnanya bagus loh, birunya keluar, orange-nya keluar. Ini baru aja sih warnanya mau up. Baru mau up. Setelah diganti apa? Background-nya. Oh iya, kalau video lamanya waktu dia masih kayak waktu masih bodoh atau masih tolol itu ada enggak? Ada. Ada. Oke, okay, guys. Kirim deh. Kita kirimin ya. Nah, kalau gitu sebelum kita lihat hasilnya sekarang, guys ya. Kita bakalan lihat gimana sih perjuangannya Kak Aya ini dari ikannya masih tolol sampai sekarang. Nah, sekarang kita kasih lihat dulu video waktu ikannya tolol. Nah, ini dia, guys. Jadi ini dia ikannya Kak Aya waktu dia tuh ya agak-agak aktif lah ya. Tapi enggak mau flaring, tapi ini wajar, guys. Memang semua itu perlu proses, guys. Nah, oke, guys. Jadi kurang lebih videonya itu kayak gitu. Nah, itu untuk Kak Aya sendiri, Kak Aya itu caranya gimana dulu, Kak? Kok bisa, maksudnya mentalnya mau jadi lagi, mau keluar tuh gimana caranya? Maksud, untuk waktunya deh, untuk waktunya. Kalau untuk Kak Aya sendiri itu berapa lama sampai ikannya itu mau ibaratnya kayak gini lah, udah mau settle warnanya up kayak gini. Jadi dari waktu ini waktu aku masih pakai background hitam tuh, itu tuh dia masih biasa aja gitu. Belum ada yang wah, masih dia nggak mau flaringnya tuh nggak stabil. Nggak stabil. Jadi dia tuh kayak flaring tapi bentar-bentar. Ah, flaringnya bentar-bentar. Lagi, gitu. Oh gini ya, kayak masih belum stabil lah. Ikannya aktif tapi. Aktif banget. Ikannya tapi aktif. Dia gak stabil. Tapi nggak stabil flaringnya ya. Tuh guys. Nah, caranya gimana kalau untuk Aya sendiri? Nah, waktu ini aku udah kayak cara biasa itu loh, kayak pancingin kaca gitu. Tetap aja. Tapi kan nggak mau pasti ya. Kayak awal-awal tuh nggak mau. Belum mau. Abis tuh pas kita ganti airnya juga, waktu ini masih pakai air PDAM. Nah. Itu dia, guys. Itu, guys. Waktu ada dengar kata-kata PDAM, langsung terketuk hati gue, guys. Nah, itu gimana akhirnya? Jadi kan abis itu kita ganti airnya, air sumur. Dan kita juga ganti background. Jadi backgroundnya juga. Oh, kayak suasana baru lah, suasana baru, background diganti. Pasirnya juga diganti. Ini pakai pasir malam merah. Pasir gitu. Malam merah. Sudah diganti. Habis itu kita kacain gitu lah, tempel kaca gitu. Pelan-pelan. Mau di akhirnya? Langsung kayak gini. Wah. Berarti itu, guys, itu salah satunya, guys ya. Jadi untuk, tapi kalau size tanknya dikecilin juga ya? Iya, dikecilin. Nah, itu guys, size tanknya juga dikecilin. Berapa lama, Kak ya, sampai dapat di ikan yang kayak gini lah, maksudnya mentalnya udah bagus gini tuh berapa lama? Kayak aku beli itu sebulanan ya. Sebulan. Mager berarti sebulan? Enggak mager sih, itu aktif. Aktif tapi enggak mau flaring. Flaringnya enggak stabil. Tapi mungkin yang di awal tuh susahnya mungkin karena airnya yang pertama.
pertama akhirnya PDAM itu sih kayaknya yang pertama sih. Iya. Ini, wih, tapi udah stabil sih mentalnya. Iya. Warnanya udah bagus juga. Iya benar. Ah nih, ada yang nanya nggak guys, calon gondrong nggak itu bang, calon gondrong? Nah, menurut kalian gimana nih guys, gondrong nggak ini punyanya Kak Aya nih? Waduh. Sama kalau pola makan ini gimana Kak Aya? Ini kan bodinya bagus nih, proporsional lah. Ini bodinya udah bagus. Jadi buat teman-teman nih ya, ini aku mau kasih tahu juga. Nah, bang, body yang proporsional tuh kayak gimana sih bang? Nah, ini salah satu yang proporsional nih guys. Nah, ini proporsional, jadi perut itu nggak lebih besar daripada kepala. Maksudnya tuh nggak sampai kembung gitu loh bagian perutnya. Wih, warnanya cakep guys. Cuman warna di bar aja ini belum keluar, tapi ini cakep nih. Bagian ekor juga udah kelihatan kilap, itu pertanda warna baru mau masuk, ekor baru mau lebar. Nah, untuk ikan-ikan yang emang notabene baru flaring atau baru jadi, baru mulai progres tuh kayak gitu guys perkembangannya. Wih, warnanya cakep. Nah, kalau pelet ini pakai pelet apa Kak ya? Aku pakainya Premium Maxi. Pakai Premium Maxi. Itu setiap hari? Iya. Setiap hari pakai pelet? Enggak sih. Jadi kadang aku seling pakai itu. Ini cemilannya guys. Bukan cemilan, ini kalau ini sih beratnya. Pakan beratnya ular Hong Kong. Oh. Ini aku biasa cari yang putih itu. Pakai ular Hong Kong yang warna putih. Putih, soalnya belum terlalu gede juga. Iya sih, benar juga. Sama pakai Premium Maxi. Iya. Kalau cacing nggak ada. Cacing, iya kadang. Cacing kadang-kadang. Udang juga. Udang. Cakep nih kak. Nih nggak mau dihibah kan? Kalau ada orang nanya ya guys ya, ini nggak mau dijual nih. Kalau kita nanya, ini nggak mau dihibahkan ya. Wih, cakep nih guys, cakep. Wih, mantep nih guys, mantep nih kak, bagus nih. Ini kalau semuanya kayak dihibahkan itu pasti nggak nolak. Nah, kita punya satu. Waduh, nambah. Apa nanti kita kirimin ke orang? Boleh. Nggak kirimin gambar orang? Pakai. Goblok. Pakai perbandingan, ini luka yang bagus gitu, mau nggak? Mau, boleh. Waduh, nih guys, habis itu nih kak di depan nih, nah, ini menggoda banget nih, waduh. Ya. Sebentar aku lupa. Okay. Ini udah ada namanya apa belum? Ada. Siapa namanya? Si Jojo. Oh, namanya Jojo kan? Jojo Jordan sih panjang. Oh, Jojo itu Jordan. Singkatnya Jojo. Oh. Imutnya gitu. Oh, itu Jojo. Wah, namanya Jordan guys. Sombong dia guys, kan kita aja namanya si tolol, si pocong, ini Jordan guys. Aduh, emang kalau selera orang beda-beda guys ya. Wah, ini kak, ini YS, YS ya? Sentarum ya kak ya? Ini size berapa? Ini 21-21 lah, iya gak sih? 21-21, bukannya sama. Bukannya 21. Goblok! 20-21, aku bingung guys, 20-21 bukannya sama ya? 21-21 sama ya. Wih, tapi ini bagus nih kak, ini barnya pekat banget, suka aku nih. Ini berapa lama udah kim nih kak? Ini karena aku dari awal nih. Dari awal? Pertama kali melihara YS? Iya, YS. Wah, ini berapa lama udah nih kak berarti? Udah dari Desember. Dari Desember? Desember. Sekarang bulan apa ya? Sekarang udah Juli. Udah Juli, wih. Desember 7. 7 bulan guys, gila. Udah 7 bulan nih guys. Ini barnya pekat banget. Nah, kalau untuk Kak Aya nih, ini kan kebetulan barnya udah pekat, udah bagus. Kalau mau tanya nih Kak, kalau untuk pola pakannya itu gimana kok? Mau barnya pekat gini tuh gimana? Aku tuh kadang kasih dia jangkrik gitu. Jangkrik? Pakai jangkrik. Jangkrik hidup? Iya. Oh, ini pakai jangkrik nih guys. Jangkrik, itu sama si cacing. Cacing juga. Cacing, terus aku pakai itu. Pelet dulu, terus pelet. Oh, pakai blur red pair. Oh, yang mana nih? Sorry. Ini. Yang ini. Waduh, tidak guys. Wih, peletnya banyak nih. Jualan pelet apa gimana nih? Pelet apa nih? Waduh, ini guys, jadi pakai red blur pair. Ini makanya warnanya guys ya. Ini enggak tahu di HP-ku. Di HP-ku sih kelihatan kayaknya udah kelihatan orange-nya. Tapi ini aslinya ya guys ya. Ini lebih orange daripada di HP-ku guys, ini dia. Matanya juga bersih. Tapi kalau kalian ya guys ya, ini setahu ku sendiri kalau untuk mata biar merah atau biar bersih itu yang pertama selain dari pola pakan yang sehat yang bagus itu juga dari mental, karena ikan kalau mentalnya jelek itu biasanya warnanya nggak mau semerah ini gitu. Nih salah satunya nih, matanya bersih banget ini guys, merah. Ini karena memang satu, mentalnya emang bagus banget sih, sama ini cabungnya juga udah mulai ngering-ngering ya kayak mulai kelihatan. Waktu ini gimana waktu ini kan
pakai air bening nih sempat. Ah iya iya benar. Air bening habis itu udah 2 bulan tuh. Niatnya sih kita pakai bening terus. Cuman karena waktu ini pas ganti pasir loncat nih ikannya. Loncat habis itu dia luka-luka di ekor dan dokter. Oh ini sempat kayak luka-luka. Ini, habis itu dia mager mojok enggak gerak-gerak gitu. Itu dah kita kasih ketapang. Kita kasih cacing. Oh itu benar-benar. Cepet bener. Dia mau dulu lagi. Nih BTW ini. Udah dia mau udah mati. Oh dia mati kira ya. Parah banget itu. Tapi enggak ini bagus sih bagus. Ini juga aku penasaran ini kayak tahu aku pasirnya. Ini pasirnya siapa nih? Ini aku dikirimin dari Bang Kasor. Oh, Bang Kasor. Waduh, Kasor kirimin aku juga dong. Waduh, ini guys mantap nih. Nih esnya aku suka nih, guys. Ini size-nya sama kayak punya aku yang di luar yang enggak terlalu kerawat itu loh, guys. Itu sama size-nya segitu. Tapi ini orange, barnya pekat, bagus nih. Ini airnya dingin loh padahal pakai heater kayak. Iya, dingin. Oh iya. Iya, dingin ini sih. Tapi emang nggak apa-apa sih kalau ikan udah terbiasa juga aman sebenarnya. Iya. Nah setelah itu ini ya guys ya, kalau ini note, ada satu note buat kalian semua bahwasanya ikan di sini tuh rawatan dari kecil semua ya kak. Iya semua dari awal, semua dari size 7 cm. Dari 7 cm guys, gila. Ini loh kita belajar dari kak Aya bahwasanya apa? Ini enggak sih kalau oh, ini enggak. ini enggak. Dari size 14. Dari size 14. Waduh ini guys. Ini kita belajar dari kak Aya di mana proses harus proses, menghargai proses ya. Soalnya aku pengennya tuh kayak belajar dari bener-bener kecil dari tuh, kecil ya bener-bener. Kayak gitu kalau beli gede itu kan kita nggak ngerasain dari. Ya sih bener-bener. Cuman mindset dari Kak Aya nih emang beda. Kalau Kak Aya kan suka ya progres dari kecil, biar belajar, biar apa ya, biar tahu prosesnya. Ya. Kalau kita beli dari kecil tuh karena gak duit-duit guys. Enggak. Jadi bisa lihat juga. Aduh, ini kalau ini kak, ini ada pulka. Ini pulkranya Kak Aya nih guys. Oh, wih, cakep nih. Ini warnanya biru banget ya kak ya? Iya itu. Nih guys, ini kalau kita menilai nih asik. Enggak sih enggak menilai ya, tapi ini kalau dari sudut pandang kita guys, ini cakep. Satu black dot sampai di belakang pangkal ekor itu ada black dot. Terus di bagian pipi itu udah masuk black dot. Jadi black dot itu kalau di kontes ya guys ya. Jadi kita ngelihatnya itu bagus atau enggaknya kualitas dari black dot itu bukan hanya dari tebelnya guys, tapi dari sampai di mana sih black dot itu ada gitu. Nah, kalau kayak ini, waduh ngeblur nih. Nah, ini kalian lihat di pipi sampai bawah pipi itu ada black dot. Bahkan di pangkal ekor, nah itu guys kalau kalian lihat, itu ada black dot. Bahkan yellow spotnya ini juga udah keluar nih kayak. Bahkan di pipi ini juga ada loh. Ada yellow spot. Sebentar. Ah, nih. Di pipi ada yellow spot, black dot. Wah, cakep nih. Gimana? B1 dilepas enggak ini, Kak? Gimana? Gimana? Kasihanilah aku, Kak, please. Sekali. Please. Ayo. 50.000. Kita waduh guys, kita ini pengen. Karena kita kan banyak uangnya nih. Waduh, enggak ada, Kak. Amin deh, amin. Semoga banyak beneran. Semoga kecipratan juga. Amin. Oh iya, aku lupa. Kita ini sebenarnya datengin YouTuber, guys. Aduh. Didatengin YouTuber gitu. Enggak, aduh, astaga aku lupa. Oh iya, buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Kak Aya Aquatic. Ini bakalan aku taruh di awal nih. Di awal nanti aku harus kasih tahu nih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channelnya Kak Aya Aquatic ya Kak Aya. Ya terus apa? Juga TikTok aku ya. Oh iya TikTok, ada TikTok. TikToknya apa? TikToknya Aya Aquatic _. Ada apa lagi? Instagram? Iya benar. Instagram Aya Aquatic _. Nah buat kalian jangan lupa karena Kak Aya kan giveaway barkan. Waduh, bisa aja. Wah, ini guys, jadi ini pulkranya Kak Aya. Wih, tapi aku suka nih Kak, suka nih, serius. Ini kalau semuanya dijual B1 aku berani bayar. Aduh, sebenarnya sakit tenggorokan loh guys. Tapi aku, ketawa aja di sini. Tapi ini bagus Kak, serius. Ini kalau dari segi kontes ya, kalau semuanya nih, ini beneran dirawat sampai besar. Ini kalau dirawat sampai besar, gak malu-maluin dibawa ke kontes, serius-seriusan. Soalnya dari black dot udah cakep banget, dari pipi sampai pangkal ekor itu ada. Soalnya yang penting gak harus banyak banget itu enggak, yang penting rata dari punggung itu ya. Dari punggung sampai pangkal ekor tuh ada lah, ada kalau bisa gitu. Halo sini. Ini siapa namanya nih, Kak? Ini aku enggak namain. Belum dikasih nama? Waduh.
Kayak gue mau kasih nama. Jangan aku lah. Buat kalian nih, jangan lupa di komen kasih nama siapa. Soalnya kalau sebenarnya kalau aku minta komen nama di YouTube tuh emang sih sebenarnya aneh-aneh loh. Aneh-aneh ya. Ya tapi lucu sama ya kita menghargai as. Kalian semua luar biasa. Waduh, tapi ini cakep enggak? Ini gimana? Apa kita di belakang kamera aja ngomongnya harganya? Oh iya. Bisa di belakang kamera ya. Oke. Okay. Sebenarnya guys ya, di sini tuh banyak ya kayak di sini ada red, terus ada andraw. Ush, enggak biasa andrawnya guys ya. Sepil aja nih. Warnanya biru banget guys. Nah, tapi ini kecil banget. Tapi kecil banget, tapi ini udah biru. Tapi ini rahasia nih guys. Kita tidak boleh review semua. Karena kita harus review di next konten. Ya, nah, boleh kan Kak ya lagi kita ke sini? Sebenarnya ini alibiku guys biar kita bisa main-main ke sini lagi. Aduh. Oke deh kalau gitu aku makasih banyak nih Kak sama waktunya. Mungkin sekarang nih kita review itu dulu ya biar aku bisa main ke sini lagi, boleh kan? Boleh banget. Waduh, boleh banget. Sering-sering aja enggak apa-apa. Sering-sering enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Aduh, semoga cowoknya Kak Ayah enggak marah guys ya. Waduh. Tapi kalau gitu makasih banyak Kak Serius. Sama buat teman-teman juga jangan lupa like, komen dan subscribe channel Kak Ayah Aquatic karena dukungan kalian tuh sangat berarti gitu. Jangan lupa follow TikToknya Kak Ayah. Sama Instagram juga ya Kak ya? Yeah, Instagram juga. Oke, nah kalau gitu see you di next video. Bye-bye Kak. Bye-bye.